بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Afatun ala Tariq. Afatun ala Tariq yang diterjemah dengan nama wabak sepanjang jalan, ataupun ada juga cetakan lain ni tajuk dia rintangan sepanjang jalan. Mana afat ni banyak benda boleh terjemah. Rintangan boleh, penyakit boleh, wabak boleh, halangan boleh. Yang pentingnya benda yang menyekat. Yang menyekat perjalanan seorang itu dalam dakwah dia, dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sambungnya penyakit kita yang kesembilan, ittiba'ul hawa, iaitulah penyakit ikut hawa nafsu. Penyakit ini ditimpa kepada semua orang lah, sama ada kita sebagai seorang Muslim, Muslimah, orang awam, para pendakwah, ustaz, tok guru, tok mufti pun terlibat juga dengan ittiba'ul hawa. Ini yang kita nak bincangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit yang bahaya ini. Jadi penyakit yang kesalahan, wabak yang kesembilan ini nama dia, yang kerap terjadi kepada seorang yang juga dapat menghalang seorang itu daripada bekerja, iaitulah ittiba, ikut hawa nafsu. Namun kesalahan ini mungkin boleh dapat dihindari sendiri dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh hindari dengan kita mempelajari apa sebab manusia itu akan ikut hawa nafsu dan bagaimana nak menyekat ataupun nak menghalang penyakit ini, nak mengubatinya macam mana, insyaAllah. Berikut dalam perbahasan ini akan dibahas dengan jelas sehingga kita dapat mencegah dan juga menghindarinya daripada penyakit ini. Yang pertama, mafhum ittiba'ul hawa. Apa dia maksud ikut hawa nafsu itu apa? Dari sudut bahasa Arabnya, ittiba'ul hawa ini mengandungi beberapa makna. Makna yang pertama, mailun nafsi ila ma tushtaha, kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang disukai. Kita ni hawa ataupun nafsu. Tapi biasa orang Melayu ni kalau terjemahan hawa, dia akan dia ikut hawa nafsu, dia sabuh selalu. Dan nafsu yang ada pada manusia ni bukan semuanya tak baik. Pasal tu dia panggil an-nafsul ammaratu bisu, ada nafsu yang suruh tak baik, ada nafsu yang suruh kita buat baik. Supaya juga dengan angin, ikut hawa nafsu ni kalau kita agak macam ikut anginnya. Hai, kenapa tak pergi tempat kuliah tu? Tak naik angin. Tak naik angin tak lagi. Tak belaga angin, tak lagi. Warna semangat nampak gitu. Allah, kena angin molek hari ni. Tengok dia. Itu dia panggil hawa ni pula gitu juga. Hawa tu angin. Nafsu tu, nafsu kalau hak dia suka, maka dia akan ikut apa yang dia buat. Jadi macam mana kita nak didik nafsu ni supaya mengikut jalan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari segi bahasa, makna yang kedua dia kata rasa cinta kepada seseorang, kepada sesuatu yang menguasai hatinya. Jadi hati dia nak apa, dia akan rasa cinta kepada benda tu. Makna yang ketiga, kecintaan yang sangat mendalam terhadap sesuatu dan melekatnya perasaan itu dalam hati. Itu makna benda yang duduk dalam hati. Benda hawa ni benda dalaman. Makna yang pertama dan kedua memberi pengertian bahawa al-hawa merupakan kecenderungan atau keinginan hati. Namun perasaan tersebut tidak meresap masuk dan melekat ke dalam sanubari. Kita rasa ya no, tapi tak melekat. Maknanya kita boleh tepis, kita boleh ketepikan dia. Sedangkan makna ketiga, apa makna ketiga tadi?
iaitulah kecintaan yang sangat mendalam terhadap suatu. Nah, ini yang ketiga. Menggambarkan proses yang terjadi selanjutnya, yakni kecintaan atau kesukaan hati yang sudah melekat dalam sanubari jiwa namun masih dapat dikikis dengan mujahadah. Kita ni suka ke tidak nak rehat, berasa nak jugalah kemewahan-kemewahan, tapi masih lagi boleh dikawal. Nak mewah ni halal ke haram? Ai, tak jelas, tinggal. Itu masih lagi dalam skop boleh dikawal. Alhamdulillah kalau masih mampu mengawalnya. Ada satu lagi yang keempat. Ini penyakit yang kita bimbang, dia panggil ishku syait. Makna yang keempat iaitulah memberi pengertian keadaan klimat, perasaan yang kemuncak terhadap sesuatu. Watamakun, dan dia telah menguasai hati kita. Iaitulah rasa cinta yang sangat mendalam atau suasana jiwa yang perasaannya suka atau cinta tersebut. Ini tak boleh nak lagi. Sehingga orang bahasa ahli-ahli fikir mengatakan al-hubbu yu'mi wa yusim. Sayang seorang itu kepada benda itu akan menyebabkan dia jadi buta, jadi tuli. Pasal tu orang kata cinta itu buta, budak-budak kata. Tak nampak apa, dah dia nak dekat hunggar lari tak kira apa dah. Dia boleh tengok-tengok, lagu ni ya rupanya. Jadi lepas pada hak dapat, barulah kita celik mata. Ya Rabbi, tadi aku buta, tadi aku tuli. Jadi kita tak nak, kita ikut hawa membuta tuli, ia menyebabkan rempuh laku. Halal apa masuk, haram pun tak kira, syubhat pun, jadi tidak ada perkiraan dalam jiwa kita. Maka kalau orang kena penyakit yang keempat ini, perasaan yang suka cinta tersebut telah menguasai hati, perasaan tersebut susah untuk dihilangkan hanya dengan melakukan mujahadah sahaja, tapi dia harus disertai dengan usaha-usaha lain. Selain daripada mujahadah lawan, kita kena ada lagi usaha-usaha luaran dan faktor-faktor lain yang membantu, yang boleh menguatkan jiwa kita untuk berdepan dengan nafsu. Maka ramai di antara para ulama menyatakan bahawa kata al-hawa dapat digunakan dalam konteks keburukan dan boleh juga digunakan dengan kebaikan. Dia boleh pakai dua. Para pakar bahasa berkata, ahli-ahli lughah kata apa? Bahawa jika digunakan secara umum dengan bererti buruk, kalau kita kata ini hawa belaka ni, nafsu belaka ni. Kalau sebut nafsu belaka, sah, dia akan jadi negatif. Buruk dan tidak terpuji. Jika yang dimaksudkan ialah kebaikan, maka dalam pemakaiannya harus disertai dengan suatu kata yang mengikut maksudnya. Pada umumnya, berupa kata-kata sifat seperti hawa hasan, mana nafsu yang baik. Itu kita kena, dia panggil idafah, kena sandar pada benda lain. Kalau cakap, pokok ikut nafsu belaka tu, tak. Ini nafsu yang nak pada kebaikan. Barulah dia jadi baik. Jadi kalau umum, jadi tak baik. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat memberikan takrif bahawa kata al-hawa, yakni berjalan menuruti kehendak atau kesukaan hati atau mengikut rasa cinta yang sangat mendalam yang tersemat dalam jiwa. Itu dari sudut, baru nak bahas dari sudut bahasa baru itu. Dari sudut istilahnya macam mana pula? Apakah dimaksud dengan ittiba'ul hawa itu? Iaitulah sikap mengikuti terhadap apa-apa yang diinginkan dan disukai hati, ataupun sikap cenderung untuk mengikuti penilaian hati tanpa pertimbangan kebenaran atau tanpa merujuk pada tuntutan syariat dan mempertimbangkan akibatnya. Maknanya dari sudut syarak, makna hawa di situ iaitulah ikut perasaan tanpa merujuk kepada mizan ataupun neraca timbangan syarak. Itu dari sudut definisi takrif. Kita tengok pula tak dari sudut hakikat. Ittiba'ul hawa, apa di hakikat sebenarnya? Mengikut pandangan Islam, mengikut hawa nafsu memberi maksud baik dan tidak baik, tercela. Sifat tersebut dapat bererti tercela jika dikaitkan dengan perbuatan atau sifat-sifat yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang banyak sekali ayat-ayat Quran, contohnya Tuhan sebut cerita kepada ikutan fala tattabi'il hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu ikut hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran.
Jadi ikut hawa nafsu kan nak lawan kebenaran. Surah An-Nisa ayat 35. Ini banyak ayat-ayat yang disebut tentang hawa. Kita ringkaskan saja. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang masalah ini banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Nabi tapi masyhur, kalau dalam khutbah-khutbah kita agak khatib kata, berkata Sayyidina Umar Ibn Khattab kan, dia kata apa, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ima ba'dal maut. Apa dia? Orang yang cerdik itu orang yang membuat persiapan, persiapan untuk kehidupan selepas mati. Itu kayis, mana orang cerdik. Wa'amila lima ba'dal maut, dan bekerja juga untuk bekalan lepas mati. Wal ajizu. Ha, tengok dalam hadis ni kata apa? Wal ajizu. Apa makna ajizu? Orang yang lemah itu man atma'a nafsahu hawaha wa tamallahi al-aman amani. Orang yang ikut hawa nafsu dia dan berangan-angan dengan Allah Taala. Ikut hawa nafsu. Kalau orang tanya gua nak awak ni, tak apa, Tuhan Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun mu tak taubat bila nak ampun. Ini dia kata. Maka hadis ini dikira hadis yang dhaif. Kalau kita marfu', hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Nabi kata balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Hendaklah kamu menyuruh perkara yang baik dan melarang daripada benda mungkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Nah, tengok. Sehingga kalau mu tengok seorang itu duk ikut keperasaan bakhil dia. Syuh. Bakhil sangat. Wa hawa muttaba'an. Orang yang ikut hawa nafsu. Wa dunia mu'sirah, dan melebihkan hidupan dunia, diutamakan dunia. Wa'ijaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi, setiap orang itu duduk pegang dengan pandangan dia saja, bagi nasihat tak dengarlah. Fa'alaika bi khassati nafsik, maka kamu ambillah, selamatkan diri kamu. Wada'il awam, tinggalkanlah orang ramai itu, kerana pada waktu itu tak ada guna lagi kita bercampur dengan mereka, kerana orang sudah ikut hawa nafsu, nasihat pun tak dengar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya hasan. Ini semua ia menceritakan tentang kedudukan hawa nafsu, bahawa apabila manusia ini mengikut hawa, maka ketika itu baiklah kita berasingkan diri, kerana duduk bercampur dengan orang pun orang tak dengar. Setiap orang ajab bin nafsi, apa ni, ajab bira'ihi, bagi nasihat tak dengar, bagi pandangan pun tak nak ikut, apa saja pun tak ada faedah. Satu lagi hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita akan keluar daripada umat aku ni beberapa kaum di mana mereka ini telah dipermainkan oleh hawa nafsunya sebagaimana anjing yang dipermainkan oleh tuannya. La ilaha illallah. Ini semua ni menunjukkan bahawa benda-benda yang akan menimpa umat ini mengikut hawa nafsu, tidak lagi ikut Quran, tidak lagi ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang Nabi kita sebut, wal akharu aswadu mirbadan kalkuzi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Akan timbul satu masa manusia ni tak tahu nak pergi ke mana. La ya'rifu ma'ruf, dia tak tahu mana baik, dia tak tahu mana mungkar. Hari ini subhanallah kita tengok, sudah timbul zaman kita hari ini, orang yang duduk berkumpul di mana-mana tempat nak sambut tahun baru contohnya, menyanyi, melalak, melompat macam duduk dalam zoo negara. Tak ada pula fatwa suruh engkar, tidak ada pula fatwa suruh bunuh, halal darah, tak ada. Tapi bila timbul isu
Orang nak menegur kemungkaran, nak menegur benda-benda macam ni, jadi timbul pula pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Ini menunjukkan bahawa masyarakat akan keliru satu masa, yang mana dia nak ikut. Kata Nabi, illa ma usriba min hawa, kecuali yang berkenan dengan hawa nafsu, hak tu saja yang mereka ikut. Ini jadi masalah. Hadis ni dalam Muslim yang panjang sekali, iaitulah cerita tentang perkara ini. Jadi Nabi kita sebut banyak hadis-hadis yang menunjukkan manusia ini celaru apabila dia ikut hawa nafsu, tidak ikut lagi pedoman daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Satu lagi syair yang menarik juga disebut sini, inni bulitu bi arba'in yurminani bin nabli min qausin lahunna sariru iblisun wad dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta alal khalasi qadiru. Syair ni kata apa? Syair ni tak tahulah, ada setengah kitab ni sebuah kepada Imam Syafi'i, ada sebuah kepada orang lain. Dia kata, aku diuji dengan empat perkara yang menyusahkan aku, dengan anak panah dari sebuah busur yang kuat. Jadi ujian ni macam kena anak panah daripada busur yang kuat. Mana busur panah? Apa dia? Yang pertama, iblis, dunia, hawa nafsu, diri sendiri, mana nafsu dia ni, wal hawa, iaitulah hawa nafsu. Empat perkara ni payah kita nak lawan, sebab dia macam anak panah yang tembus masuk dalam hati manusia, melekat situ. Ya Rabbi anta alal khalasi qadiru, wahai Tuhanku, engkau yang berkuasa untuk menyelamatkan aku daripada perkara ini. Allahu Akbar. Ini hadis-hadis yang menunjukkan perkara yang tersebut. Kemudian kita pergi pula berbincang tentang apa sebab. Ini sebab kita nak cari, ini sebab untuk kita nak tengok bagaimana nak baiki nanti, insyaAllah. Asbab ittiba'ul hawa, sebab-sebab orang ikut hawa nafsu ni kenapa? Punca yang pertama, adamut ta'wid ala dhabtil hawa munzu sighar. Ini kita kena belajar. Ayah-ayah, ibu-ibu kena belajar ilmu psikologi ini. Orang mudah ikut hawa nafsu sebab mereka tidak diajar, tidak dilatih daripada kecil dalam perkara ini. Sebab pertama timbulnya sifat hawa nafsu, ikut hawa nafsu ini, iaitulah sewaktunya tidak dibiasakan mengendalikan hawa nafsu dirinya. Maka kemungkinan besar sewaktu mereka beranjak dewasa pun sifat seperti itu akan terus terbawa dengan sendirinya, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah kitab dia panggil Manhajut Tarbiyah Islamiyah. Manhaj tarbiyah, cara pendidikan Islam. Dia kata apa? Tengok dalam kitab ni kata, seorang ibu yang selalu menyusui anaknya setiap kali melihat anaknya menangis. Nah, dengar ni ibu-ibu. Anak dia sikit, buat bagi susu lalu dah. Tak boleh bunyi sikit, bagi selalu. Apa jadi? Secara tidak sedar, sesungguhnya ibu mencelakakan anaknya. Subhanallah. Nak susu dia senyap, bagi susu. Mana bagi ajar dia daripada kecil lagi, dimanjakan. Kerana ibunya tidak memberikan latihan kepadanya untuk mengatasi atau mengendalikan diri terhadap hal-hal yang disukai sejak kecil. Akibatnya, apabila saat anak tersebut dewasa, maka dirinya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari semua yang diinginkannya atau yang disukainya, dan semua yang diinginkannya harus dipenuhi. Jadi kita ni kadang-kadang, kenapa beli benda pelik-pelik ke anak tu? Bosan budak ni. Tengok bila anak-anak dapat kecemerlangan dalam peperiksaan, nyo bui hadiah ke anak tu pelik-pelik. Bui iPhone lah, iPad lah, bui benda-benda hok bukan masa dia untuk dia mengendalikan benda tu. Jadi budak ni bila daripada kecil dia dapat benda yang kita tidak beri motivasi kepada dia, tidak ajar kepada dia supaya dia berdikari, hidup dalam keadaan realiti bahawa kamu ni kecil lagi, kamu sepatutnya waktu ni waktu kita belajar, waktu kita berlatih. Jadi anak-anak kita tidak didik daripada kecil, bagaimana bila kita besar kita nak latih dia. Nak kejut anak ni musim-musim sejuk ni, nak sesemaya subuh payah dah.
Allahu Akbar, nyobokan sekolah dah masa ni. Tengah hujan lagi. Jadi kita ajak budak ni takwid. Memanjakan dia daripada kecil, ia menyebabkan bila dia besar, dia tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan suasana sebenar untuk hidup. Kalau kita nak mudahlah, bandingnya yang paling simple, kata orang sekarang, yang paling mudah sekali, apa dia? Ayam. Ayam yang kita pelihara, orang panggil ayam kampung, yang kita lepas dia tu, pandai dia makan? Tak pandai. Silap-silap pintu terbuka, dalam puyuk kita punya masuk. Tapi ayam yang telah dididik, diasuh, diberi dedak daripada dia beranak, duduk ada lapu cerah situ, kalau lepas keluar, mati dia. Pandai dia cari makan. Ini dia panggil takwid. Jadi budak ni bila diajar kemewahan daripada kecil, maka dia akan membesar dalam keadaan ini, maka kemewahan ini telah melatih mereka supaya nak kemewahan, tak dapat yang halal, haram pun jadi juga. Ini satu kes yang perlu kita kena teliti, jangan sampai peringkat anak-anak kita dilatih sedemikian. Seorang Muslim sejak kecil harus diajar oleh kedua orang tuanya belajar mengatasi hawa nafsunya, kerana sungguhnya kewajipan jihad di jalan Allah tidak akan mampu dipikul dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat mengatasi diri terhadap hal-hal yang disukainya, sekalipun hal-hal yang diinginkan itu bersifat perkara yang mubah, perkara yang harus. Cuba kita perhati, tengok sekarang ni zaman internet, orang panggil, perhati anak-anak kita, apa dia yang dia lukis, dan anak-anak orang di Syria, di Palestin, duk lukis apa? Anak kita ni tak ada, duk lukis kartun, duk lukis horor, duk lukis cerita tu cerita ni. Tapi kalau kita tengok kepada anak-anak yang hidup dalam suasana negara yang begitu bergolak, yang tidak aman, yang dalam keadaan susah ni, tak ada. Dia duk lukis gambar kereta kebal, dia duk lukis gambar apa ni, senjata. Jadi permainan dia tu menunjukkan kepada apa jiwa yang dia nak. Nak mukawamah, nak menentang kemungkaran, nak menentang penyelewengan, kezaliman, penindasan. Itu yang diajar. Sama juga anak-anak kita sendiri. Tak usah banding jauh-jauh lah. Anak kita yang belajar di pasti, dia mikir apa dia? Yang kita ajar dia supaya sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, nasihat-nasihat yang diajar pun tentang Allah, tentang Rasul, maka dia balik pun dia duduk bicara tentang. Tapi anak kita yang duduk di pusat-pusat pendidikan yang tidak terlibat dengan benda ni, apa dia? Tak ada, pagi-pagi duduk nyanyi lagu-lagu yang itu sajalah yang dididik pada mereka. Maka kita kena latih dan kita kena ajar yang pertama ini supaya mereka membesar dalam keadaan sedemikian. Ayat Quran disebut kul in kana abaukum wa abnaukum. Jadi kita kena latih bapak kamu, untuk nenek kamu, saudara kamu, kalaulah itu habba ilaikum minallah, lebih kamu sayang daripada Allah Taala dengan Rasulnya, wajihak fitarabbi fatarabbasu, maka kamu tunggulah kehancuran yang akan menimpa kamu. Ini ayat ini jelas. Maka kemampuan mengatasi terhadap hawa nafsu seorang antara lain sangat ditentukan oleh kadar latihan yang dilakukan oleh orang tersebut sewaktu kecil. Ini di antara. Kemudian kita pindah pula sebab yang kedua. Sebab yang kedua, mujalasatu ahli al-awaq wa musahabatu. Sebab yang kedua, orang ni suka mengikut hawa nafsu kerana bergaul dan berteman dengan para pengikut hawa nafsu. Maksudnya kita bersaing, kalau duduk dengan orang ni tak ada kerja lain. Kerja dia je pagi sampai gelap duduk dengan dia, duduk bercara ke projek, duduk bercara ke kiburan, duduk bercara ke apa benda, itu tak kena. Dan kadang-kadang kita pun bila duduk dengan puan-puan ni, terasa tak rasa? Rasa. Orang tengah duduk bercakap tentang kemungkaran, tentang ni, dia duduk main penuh meja, duduk sibuk dengan merah kuning lawan. Lari tajuk kita hari tu. Tidak lari tajuk. Lari tajuk. Jadi kita kena tengok. Sebab kedua yang dapat membersihkan sikap apa ni, ikut hawa nafsu, ialah menjalin hubungan dan persahabatan dengan para pengikut hawa nafsu. Jadi kita duduk saing orang lagu ni. Mengenai hal ini, seorang ulama dengan nama seorang alama ulama ni hebat dia. Namanya Abu Qilabah. Abu Qilabah ni dia kata apa? La tujalisu ahlal ahwa.
Janganlah kamu duduk bergaul dengan ahlul hawa, yakni orang yang ikut hawa nafsu, dan janganlah bersahabat dengan mereka. Sesungguhnya aku tidak merasa aman jika mereka menjerumuskan diri dalam kesesatannya. Jadi kita tidak akan rasa aman, dia akan tarik orang ni. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dulunya semangat buat kerja, tapi bila duduk bercampur dengan golongan-golongan yang kerja dia tak ada benda lain, duduk kerja ikut hawa nafsu, duduk ikut ke benda-benda yang keduniaan semata-mata, maka akhir sekali dia akan lari meninggalkan perjuangan. Itu satu Abu Qilabah kata. Dan dipetik juga kata-kata daripada Al-Hasanul Basri dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Apa dia kata? Wala tujalisu ashabal ahwa wala tujadiluhum wala tasma'u minhum. Janganlah engkau temani, mana duduk sekali bersama dengan pengikut hawa, dan jangan engkau bersahabat dan berdebat dengan mereka, serta jangan engkau dengarkan kata-kata mereka. Jadi kalau kita tak mampu nak berlawan, jangan duduk dengar. Hari ini pengikut hawa nafsu ni, sama ada dia ni yang terlibat dengan isu keduniaan semata-mata, duk kejar ke projek, duk kejar ke apa ni pangkat dan sebagainya, ada satu lagi golongan pengikut hawa nafsu ni, iaitulah dia panggil pengikut ajaran sesat. Ajaran sesat yang masuk dalam kepala dalam negara kita hari ini yang agak berat, yang perlu kita tangani, iaitulah kemasukan golongan-golongan Rafidah ataupun Syiah yang duk mencerca para sahabat. Cerca para sahabat. Jadi kerja dia, subhanallahil azim, duk ajar kepada kita benci Sayyidina Abu Bakar, duk benci Sayyidina Umar, benci sahabat-sahabat yang besar-besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama mereka, tiba-tiba kita mengutuk mereka. Allah pilih Nabi kita wafat di atas ribaan Sayyidatina Aisyah, mari puak-puak ni duk ajar kepada kita supaya cerca Aisyah. Jadi siapa kita? Ini semua ni pengikut hawa nafsu. Apabila mereka menentang, jadi kalau orang macam ni kata dia Al-Hasan, jangan duduk dengan dia, jangan duduk berdebat dengan dia, kecuali kita ada ilmu nak berlawan, boleh. Tapi kalau tak ada ilmu, jangan duduk berdebat. Ada setengah orang kata, saya nak tengok ya, bila tengok terpengaruh. Itu sebab, jadi kita jangan ikut. Dan banyak ajaran-ajaran sak yang masuk dalam negara kita hari ini pun banyak, berbagai-bagai nama. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang dikeluar oleh Pejabat Agama di Majlis Agama Kelantan, contohnya satu buku tajuk dia Mengenali Ajaran Sesat. Dia senaraikan bagaimana nak kenal pokok pengikut hawa nafsu ni, sama ada hawa nafsu ni mengikut keduniaan ataupun ikut dari sudut ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran dengan hadis. Hal ini disebabkan jika bergaul dan bersahabat dengan mereka sedikit demi sedikit dan secara perlahan, sifat dan tabiat mereka secara tidak sengaja akan terikut. Mesti dah. Baru ni anak jumpa seorang, dia nak jumpa dengan anak, dia kata, ustaz nak jumpa, nak tanya masalah. Rupanya dia ni masih lagi pengikut tegar kepada amalan-amalan ajaran sesat, itulah ajaran Al-Arkam zaman dulu. Duk main lagi kau Imam Mahdi mari, kata dia ni adalah masih kuat. Kumpulan dia ni masih wujud lagi, dan kita haraplah benda ni akan sampai ke Pejabat Agama dan mereka ambil tindakan. Tak jauh depak kita pun ada, di mana tempat masih lagi dia guna nama lain. Kalau dulu duk main nama lain, sekarang ni dengan gelar-gelar lain yang semua ni dia panggil cara hawa nafsu saja. Itu yang kedua, jangan duduk bersama dengan mereka. Yang ketiga, dha'ful ma'rifatil haqqa billahi wad daril akhirah, lemah dalam mengenali Allah dan hari akhirat. Ini sangat jelas lah. Lemah kita nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal dengan hari akhirat ini, ia menyebabkan kita akan jadi mudah terikut dengan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita akan ikut apa saja yang mari. Sebab yang ketiga, yakni lemah dalam mengenal cara benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang suruh belajar tauhid, tak belajar. Belajar akidah, rasa belajar lama dah. Dan juga memahami apa makna beriman kepada hari akhirat. Sebab bila orang kenal Allah, nak kenal Allah Ta'ala ni melalui sifat-sifat dia, melalui nama-nama yang indah, dan mengenali hari akhirat, iaitulah apa yang ada di hadapan kita, perjalanan yang kita nak pergi sangat jauh. Maka seorang Muslim harus benar-benar meyakini bahawa sesungguhnya Allah lah satu-satunya penentu hukum, kepada Allah lah tempat merujuk dan kembali, dan dialah yang paling cepat dalam membuat perhitungan. Jadi kalau kita kenal
ala lahul hukmu wa huwa as'ul hasibin. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala yang cepat hukum dan dialah yang menghitung. Jadi hari ini para jemaah sekalian, kalau kita tengok bila timbul isu nak laksanakan undang-undang Islam, siapa dia yang menentang? Berapa ramai orang bukan Islam bangun tak mau undang-undang Islam? Kalau orang bukan Islam bangun menentang pelaksanaan undang-undang Islam, pelik ke tak pelik? Tak pelik lah, dia bukan orang Islam. Tapi yang peliknya pengikut hawa nafsu ni, seolah-olah tu dia ada berniat tak baik, aku ni nak mencuri, kalau laksana undang-undang Islam putuslah tangan aku. Pasal itulah kita kata benda ajaib dalam dunia ini yang berlaku apabila anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Pelik atau tak pelik? Peliklah mu orang Islam lawan undang-undang Islam. Kalau kita orang Islam pergi lawan undang-undang komunis, lawan undang-undang sekular, betul lah tu. Sebab orang putih orang mari ni tak pergi lawan undang-undang Islam. Oh, dengan alasan tidak sesuai zaman ni, tidak sesuai. Kenapa tak sesuai? Negara-negara yang laksana undang-undang Islam tidak jadi masalah apa? Tengok negara Arab Saudi, saya gembira juga tengok, walaupun kita tak katalah tidak puji sepenuhnya, tapi dalam bab ni baru sok khabar keluar 2 hari lepas, iaitulah seorang putera raja tembok orang, jadi keluarga dia tak benar, tak benar bayar dia, nak pancung juga, maka kerajaan jatuhkan, mahkamah jatuh hukum pancung, walaupun dia ni anak orang yang besar. Jadi kita nak undang-undang Islam tidak mengenali keturunan, tidak mengenal bakar dan tidak mengenali tarah orang. Jadi kalau kita tak ikut ni, bila kita tidak mengenali Allah Azza wa Jalla, maka para hakim tak takut ke Tuhan, para penguasa tak takut pada Allah Azza wa Jalla, dia ingat undang-undang lukrek buat sama dengan undang-undang Quran, maka ketika itu terjadilah kepincangan yang besar di dalam kehidupan kita. Tengok Allah SWT, kepada Allah, orang-orang yang tidak mampu mengenal atau memberi pengakuan secara benar kepada Allah, maka perbuatan mereka akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka wal'iyazubillah, dan Allah akan menyesatkan mereka sebagaimana dalam banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebut tentang perkara ini. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ. Jadi mereka tidak memberi hak Allah SWT yang sebenarnya. Mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaan Allah, dan dialah pembuat perhitungan. Dalam ayat ini, ala lahul hukmu wa huwa asrul hasibin. Allah Ta'ala yang meletuskan segala perkara. Maka bagi seorang Muslim, hendaklah sentiasa berusaha untuk mengenal Allah dengan cara belajar akidah. Kita kenal Allah Ta'ala dari sudut uluhiyah dia macam mana, dari sudut rububiyah Allah Azza wa Jalla, hak nak minta tolong dengan siapa, hak nak melaksanakan undang-undang ni siapa yang boleh. Maka ini semua termasuk dalam perkara-perkara akidah. Kadang-kadang menjadi perbualan kita main ikut si sebab tidak tahu hak Allah Ta'ala. Mana bagi seorang Muslim, hendaklah sentiasa berusaha untuk mengenal Allah dengan cara mempelajari akidah Islam, memperbanyakkan zikir, berserah diri dan beribadat kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dan juga kita kena mengenali hari akhirat, kerana orang yang kenal hari akhirat inilah orang yang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat. Siapa dia berani buat kalau dia tahu kita hari akhirat depan mata kita? Berani tak berani kita? Tak akan berani. Hari ini kenapa kita berani? Kalau kita tanya dia, kenapa kita berani buat maksiat? Sebab tak ingat ke Tuhan. Satu, tak ingat ke hari akhirat yang kita akan melaluinya, yang menyebabkan orang terlupa. Ingat ada satu cerita dulu, bila orang panggil ceramah, orang-orang korporat, orang kaya-kaya, dia panggil ceramah, dia kata, ustaz nak bagi tajuk apa? Anda kata, tajuk kita ni ingatkan mati. Dia kata, tak sesuai sini ni, sebab yang kita nak kumpul ni ahli-ahli korporat yang nak bina negara, nak bina bangunan-bangunan yang berpuluh beratus tingkat ni, macam mana ingat kemati pula, nanti tak terbina bangunan. Nah, ini salah faham tentang hari akhirat. Anda kata boleh jadi sesuai, boleh jadi tak sesuai, kita bincang dulu. Kata, tuan, dalam banyak-banyak projek tuan ni, banyak hak berjaya ke banyak tak berjaya? Dia kata, dua-dua ada. Baik, saya nak ambil yang tak berjaya. Sebab apa tidak berjaya?
Dia kata ada penyelewengan, pecah amanah, hilang kau tu, hilang ni. Kita pun tanya balik, apa sebab hilang? Yang baru dia termenung, dia kata betul Ustaz. Sebab tak takut ke Tuhan lah. Sebab tak ingat ke mati, tak ingat ke akhirat. Jadi orang akan mengambil rasuah, orang yang ambil rasuah, orang ingat ke akhirat. Tak ingat dah, orang ingat ke mati, orang ingat ke mati, orang takut, dia tak akan buat benda ni. Aku nak mati ni, rasuah nak pikul mana? Kan Nabi sebut kan, kalau kita tipu ambil barang orang walaupun sekecil, kena galah atas belakang. Nabi kata sabar aradin, kalau mau ambil sejekah tanah orang akan digulung sampai tujuh lapis bumi, ditok atas belakang pikul ayat akhirat, berat keringnya. Ini orang yang ingat ke mati lah, dia tak akan, satu sen duit orang tak nak ambil. Tapi kalau orang tak mati, bukan satu sen, 100 juta pun hilang lagi. Ini cerita asal berlakunya ittiba'ul hawa ni kerana hilang fokus kepada tajuknya. Sebab yang keempat, taksirul akharin fil qiyami biwajibihim nahwa sahibal hawa. Ini satu tanggungjawab kita. Akibat yang keempat, tidak ada orang yang mahu memberikan peringatan, memberi teguran kepada orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Jadi bila kita tengok, punca yang keempat ialah tidak ada orang yang merasa berkewajipan untuk memberikan peringatan kepada ahlul ahwa, sehingga mereka merasa dan menduga bahawa seolah-olah perilaku dan tindakan sebut adalah benar. Situ. Para jemaah, kita kena ingat, senang kau nak tegur orang? Senang? Kau payah. Nak suruh orang buat baik, tuan-tuan berani belakang. Suruh orang solat, suruh orang sedekah, ajak orang pergi masjid, selesai masalah. Tapi berapa orang berani duduk cacai tepi jalan, tengok orang tak tutup aurat panggil mek, assalamualaikum, tutup aurat ni wajib, awak tak tutup aurat ni satu kemungkaran, berdosa kepada Allah Ta'ala, berani? Dia kata ni cara hau orang ni, tak berani selalu. Jiran sebelah tengok orang buat mungkar masih, saya gini selalu, nak tegur kemungkaran tak berani. Tapi kalau ada sekat nak ajak benda baik, berani kita. Pergi masjid belakang, ada kuliah ni, ada ceramah, ada gotoroyut, semua orang mari. Cuba pergi panggil belakang, cuba pergi tegur kemungkaran yang berlaku, berani tak berani? Duk pergi tunggu dekat bank riba pagi, cokoh awak nak ambil apa? Nak butai duit, nak loan, ada riba, ini riba haram, perbuatan ini perang Allah Ta'ala dengan berapa orang berani duduk cerita? Tak berani kan? Waktu orang azan contohnya, tengok orang duduk jual beli lagi, tak berhenti-henti solat, suruh berhenti belakang semayang solat, berani? Tak berani. Ini di antara sebab orang berterusan dalam mengikut hawa nafsu dia, kerana tidak ada orang yang bertugas, yang bekerja memberi peringatan kepada mereka, maka seolah-olah mereka rasa apa yang dia buat itu baik dah. Tak usah kata apa para jemaah, ana ambil tajuk yang paling ringan sekali, iaitulah tajuk aurat. Tajuk aurat dulu, zaman-zaman dulu, orang pakai kain belah, tidak kain belah jenis tak cukup benar ni, tak sempat nak jahit kain pergi kedai. Hebat tu, ngongek-ngongek jalan kasut tumit tinggi kain belah. Lah ni mana ada kain belah? Tak ada kain belah, seluar ketak tu, seluar dalam dia panggil legging, legging apa nama, pakai seluar ketak, orang putih sejuk tu dia pakai dalam. Kita pergi luar kadang-kadang mocik, bertarah mocik dah, dia pakai lagi, subhanallah. Tak berani orang nak tegur, pergi Allahu Akbar. Ini cukup dahsyat kerana kita tidak bertugas. Sepatut setiap orang tu kena tugas ni masing-masing. Orang duduk pejabat tengok, orang pakai yang pelik gini, awak klik salih baju dulu, pilih pakai baju baik, tutup aurat baru masuk saya punya pejabat. Ni kalau terima di masjid, tengok orang nak mari, apa ni masalah awak nak ajak terima pergi rumah, tulah apa ni, apa-apa majlis pakai yang macam ni, terima tak akan pergi, taubat dulu, salih pergi. Duduk di hospital, orang bagi minta ubat, cakap awak klik salih dulu baru saya bagi ubat. Ni yang sama dem, tapi masalahnya ada tak kalau terima pejabat? Tapi kita kena tegur, sebab manusia ni kalau tak tegur, sah dia kata tadi. Tapi tuan-tuan kena ingat, orang yang menegur dalam bab kemungkaran, dia kena terima, bersedia untuk menerima sebarang kutukan dan kejian orang. Ini, tapi ingatlah, orang keji kita, orang kata kita tak sakit, sakit kepala jelah. Nah, sakit, tapi jangan dia pukul sudah. Inilah salah satu latar belakang mengapa ajaran Islam sentiasa memerintahkan kepada para pemeluknya untuk selalu melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Allah Ta'ala perintah banyak ayat-ayat yang anda tak baca ini, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ini. Kana wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf
wa tahun al-munkar. Jadi ayat-ayat yang terlalu banyak yang menyebut tentang, kerana kita tahu Allah SWT perintah pada kita, kerana bila manusia tak tegur, habis. Jadi kita kena buat dalam komiti kampung ke, dalam ahli-ahli AJK masjid ke, apa benda ke, kena ada pasukan-pasukan yang menegur orang-orang yang melakukan maksiat dan kemungkaran dalam masyarakat kita. Rupanya hal ini pulalah yang mendorongnya Rasulullah SAW bersikap waspada saat menghadapi mereka yang pada dirinya sudah nampak gejala-gejala atau kecenderungan mengikut hawa nafsunya, yakni dengan jalan menghindarinya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukanlah agar kaum ahlul hawa ahwa dapat kembali sedar dari penyimpangan yang telah dilakukannya. Jadi Nabi kita SAW selalu tegur. Dalam peristiwa ini dibawa 2-3 contoh. Contohnya apabila berlaku 3 orang sahabat yang tak pergi perang Tabuk, iaitulah Ka'ab bin Malik dan lain-lainnya, maka Nabi kita boikot, tak bercakap dengan dia orang ni supaya dia sedar kesalahan dia. Nabi kita menegur isteri dia Zainab apabila bercakap tentang seorang isteri yang lain, Nabi kita tegur. Demikian juga bila Nabi tengok Ammar bin Yasir ada warna za'faran contohnya di tangan dia, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Nabi kita pergi basuh dulu bawa mari. Ini semua ajaran-ajaran yang sepatutnya kita kena buat. Jadi kalau kita tengok orang buat kemungkaran, mari nak berurusan dengan kita, kalau kita ada kuasa yang boleh menegur, kita kata awak betulkan dulu bawa mari. Ana tatbik benda ni kepada pelajar-pelajar saya. Bila kita tengok pelajar masuk tak tutup aurat yang betul, yang perempuannya tak ada stocking ke, tak pakai setongan, baju lega gini, kita kata awak tak berhak masuk kelas, pergi tukar pakaian masuk. Biar dia tahu dia buat salah. Tapi kalau ustaz yang bertugas, pak imam yang bertugas, pendakwa-pendakwa yang bertugas tidak menegur murid-murid mereka, siapa nak tegur? Bila tak tegur, ya tamada, dia akan berterusan. Aku duduk sini tak ada masalah. Ada satu kes seorang pegawai ini masuk pegawai perempuan. Jadi bila kawan-kawan tegur belakang, dia kata apa? Dia kata waktu saya minta kerja dulu, pihak penemu duga tak pernah tegur pakaian saya, tak pernah beritahu saya. Subhanallahil azim. Dia kecil bagi dia, perintah Allah Ta'ala dengan Rasul itu kecil, peraturan pejabat itu lebih besar daripada dia. Maka karena itulah kata-kata masyhur daripada Sayyidina Uthman, inna Allah nazala bisultan ma la yazala bil Quran. Allah Ta'ala turun rasa takut pada orang itu dengan kuasa lebih daripada Quran. Quran sebut laku dia haram, neraka, mungkar, maksiat dimurkai oleh Allah Ta'ala, dia tak takut. Tapi kalau turun peraturan, awak tak buat ni aku tangkap, semua orang ikut. Ini maka kuasa mencegah itu perlu diselaraskan. Akibat yang kelima, hubbud dunya warrukun ilaiha ma'a nisyanil akhirah. Akibat terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan melupai akhirat. Nah, ini satu penyakit lagi. Orang yang terlalu besar cintanya kepada kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat, maka dirinya akan sentiasa berusaha memenuhi, mewujudkan atau mengikut semua hal untuk dirinya yang dicintainya itu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan manhaj atau ajarannya. Kita tahu dah benda ni tak betul, tapi oleh kerana nak juga nak lawan orang sebelah tu, orang sebelah rumah kita hebat-hebat, takkanlah kita pun tak boleh nak buta juga. Akhir sekali luruh habis apanya ada di lengan, pergi bergadar sana sini, pergi buta sana sini, tak kira skim cepat kaya ke cepat miskin, masuk belakang kerana nak memenuhi kehendak hawa nafsu, kerana nak ikut kemewahan dunia. Cuma tengok hari ni berapa ramai orang yang susah-susah miskin tapi tak mengaku miskin, nak tunjuk act juga kepada orang besar, nak tunjuk act juga dia termampu, boleh buat sama orang lain juga. Jadi kita tidak mahu menerima hakikat, maka akhir sekali kita akan terjebak dengan ikut hawa nafsu dalam perkara-perkara ini. Oleh sebab itu, bagi seorang yang beriman tidak terlalu mencintai kehidupan dunia, sebab kehidupan dunia adalah bersifat sementara saja. Jadi kita tahulah benda ni benda sementara, tak payah duduk ikut banyak-banyak. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, maka itu tempatnya ialah neraka,
disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Ta'ala peringat kepada kita dalam surah Yunus ayat 7 dengan 8. Yang ke-6, al-jahlu bil awaqib, tidak mengetahui ataupun jahil terhadap akibat buruk daripada sikap mengikut hawa nafsu. Jadi orang yang kurang perhitungannya, memperhitungkan akibat dari satu larangan, akan mudah terjerumus ke dalamnya. Begitu juga orang yang tidak mengetahui akibat buruk ikut hawa nafsu dan sesuatu lain yang juga pasti akan terjerumus ke dalam ini. Inilah yang menjadi hikmah dari perhatian syariat yang bijaksana, iaitulah peringatan terhadap akibat yang akan timbul dari perintah dan larangan yang telah diperintahkan, telah diberitahu baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab, berapa sebab kita ada? 6 sebab orang ikut hawa nafsu. Kemudian kita pindah pula tajuk yang lain, asar ittiba'ul hawa. Kesan buruk daripada ikut hawa nafsu ni terbagi kepada dua. Satu, dari sudut orang tu sendiri. Apa jadi? Yang pertama, kesan dianya berkurangan dan terhapusnya ketaatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak taat? Orang yang lawan buat benda maksiat tidak akan buat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang suka kepada benda maksiat, dia tak akan suka kepada benda ibadat. Kalau buat ibadat juga, hilang kemanisan beribadat. Sebab kita akan buat mengikut rutin saja, mengikut apa yang ada depan mata kita, tapi kita tidak mampu untuk menanganinya, melakukannya secara bersungguh-sungguh kerana hati telah tertutup. Yang kedua, kesan yang kedua, berkembangnya aneka penyakit hati, maradul qalb. Penyakit hati ni kesan dia banyak. Apa dia penyakit hati? Kalau tanya orang hospital, hati sakit mudah diubati. Mudah tak undang ubat hati sakit? Mudah. Pergi hospital dia boleh tukar hati. Belah kerak ambil ni, ambil orang lain pasal situ boleh. Itu hati sakit. Tapi kalau sakit hati, masalah besar. Sakit hati ni bawa matilah dia. Oh, aku sakit hati kau kata. Apa ubat dia? Ubat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak di sini, orang yang ikut hawa nafsu ni kesan dianya maradul qalb, banyak sakit hati yang menyebabkan hati dia jadi keras dan mungkin hatinya mati terhadap Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang iza innal mu'mina iza aznaba, seorang mukmin tu apabila dia berdosa, maka dilekatkan dalam hatinya tompok hitam, tak situ. Bila dia taubat, bersih balik. Tambah bertepek lagi. Jadi kalau tak taubat akhir sekali, dia akan jadi berkarat, dia akan menjadi berkulak di situ. Sebagian dalam ni Al-Quran telah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, kata ulama, ran di sini iaitulah karat yang menutup mata hati dia. Orang sebut baca Quran pun tak masuk, baca hadis Nabi pun tak masuk, baca apa saja pun tak jadi apa berlaku. Yang adanya ikut kehendak nafsu dia nak, maka jadi. Maka hati ni tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah Ta'ala tidak tengok pada rupa dan harta kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah Ta'ala tengok kepada hati dan amalan kita. Kalau hati kita baik, ni ada setengah orang ni bila sebut bab hati, dia kata hati saya baik walaupun tak solat. Hati saya baik walaupun tak aurat. Kita kata ialah hati ni generator. Nak tahu baik tak baik, tengok anggota. Solatnya kuat, zikirnya kuat, tak marah kepada orang, tak cerita orang, itu baik lah tu. Tapi kalau sebut hati baik, itu cerita sajalah. Tak? Kita kata rumah saya tu bagus, tapi pergi pasal kipas tak musim, pasal lampu tak nyala. Dia kata kuat apa rumah awak ni, gelak-gelamak situ. Kesan yang ketiga, ini yang kita takut ni para jemaah, il alistihanatu bizzunubi wal asam, menganggap remeh terhadap perbuatan dosa. Subhanallah. Dosa ni, dia tanya balik, ustaz, dosa kecil kau besar? Pandah bagian nanya tu kan, dosa kecil kau besar? Habis kalau dosa besar, setara mana ni dosa besar tu? No. Allahu Akbar, mana pandah etek ustaz ni nak tahu dosa kecil dosa. Kita jangan duk kira dosa kecil dosa besar tu siapa dia. Para jemaah yang kita kena kira daripada mata kita, siapa yang kita buat dosa tu kepada siapa? Tok situ. Kecil
ketika besar, dosa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan terasa besarlah dosa ni. Tapi kalau doa di dosa kecil lah, ambil wuduk pun hilang dah. Ha, sedap lah buat. Apabila hati manusia telah menjadi kesat, keras dan mati, maka dirinya akan meremehkan dan memperkecilkan perbuatan dosa atau maksiat. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin. Terjemahan dia, seorang mukmin melihat dosanya. Dengar ni, orang mukmin dia tengok dosa dia seperti ia berada di bawah gunung. Kita duduk bawah gunung, ada batu atas. Dan takut gunung tersebut menimpanya. Orang dosa ni, astagfirullahalazim, takut. Sebaliknya seorang fajir, orang fajir ni orang tak baik, orang jahat, melihat dosanya seperti lalat yang terbang dan hinggap di hidungnya. Lalat mari peh ambak ilan. Ini orang mukmin, dosa takut. Tapi orang fajir, orang munafikin yang anggap dosa itu kecil kerana bagi dia tak ada masalah, ambil wuduk habis. Kita tahu berbeza halnya dengan orang yang hatinya telah keras dan mati. Mereka sentiasa melihat dosa yang telah mereka lakukan hanyalah sedikit, sehingga hal ini memberikan motivasi kepadanya untuk terus melakukan dosa. Eh, tak apa kecil. Kecil jadi ustaz kata kecil. Benda ni khilaf. Ha, satu lagi penyakit baru ni pula, khilaf tu Syekh. Khilaf ulama. Bila kita kata eh, haram benda ni. Duk main muzik gorong-gorong, eh, khilaf. Dia pun 10 buat mari Syekh. Eh, buah ke abu anak kata haram. 10 lagi tok Syekh kata halal. Ha, nak kata apa awak? Jadi kita memandang remeh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang benda ni dosa. Maka ini satu penyakit hasil daripada nak ikut awal nafsu. Jika maksiat dan perbuatan dosa telah diremehkan, maka segala bentuk dosa dan kemaksiatan akan selalu dilakukan secara terus-menerus, sehingga akhirnya dirinya menjadi penghuni neraka wal-iyazubillah. Ini kesan yang ketiga. Kesan yang keempat, nasihat dan petunjuk tidak memberi manfaat kepadanya. Orang beri nasihat pun tak pakai dah. Dia kata aku tahu belaka, tak payah bagi tahu pada aku. Orang yang tunduk pada hawa nafsunya bererti dirinya telah diperbudak oleh syahwatnya sendiri. Oleh kerana itu sangat wajar jika dia menolak atau tidak akan pernah dapat tergugah oleh nasihat seorang atau memetik nasihat manfaat daripada satu petunjuk yang sampai kepadanya. Kalau orang nasihat, dia tetap ayah, saya tahu belaka dah. Tidak ada bagi satu kebaikan bagi satu kaum jika mereka tidak saling nasihat menasihati dan tidak menerima nasihat. Maka itu dia panggil nasihat ni satu benda yang sangat penting. Tapi kalau orang hati dia mati, dia tak akan dengar lagi. Fa'ilam yastajibulak. Nasihat menasihati adalah dituntut dalam agama Islam. Namun bagi orang yang tidak pernah berubah dengan suatu nasihat, maka cukuplah Allah yang memberikan petunjuk pada dirinya. Kita nak kata apa? Bagi tahu dah. Royak juga habis cerita dah kita. Ana dalam beberapa tahun bekerja dalam bidang dakwah. Dakwah inilah, dakwah kerja, mengajar, kuliah. Ini banyak dah kita masuk kampung, bandar, duk cerita tentang benda-benda yang mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Terutama sekali isu solat. Berapa ramai orang tak solat. Isu muamalat kita tak ikut syariah. Isu dalam rumah kita yang paling simple, yang ringkas sekali, itulah isu aurat. Aurat ni tak habis-habis cerita. Cakaplah kat mana-mana, orang panggil buih mulut-mulut dah cakap. Tapi malah getulah juga. Seolah-olah kita macam tuli, tak dengar dah apa yang orang cakap. Tengok anak kau, tengok isteri kau, tengok siapa saja yang tak tutup aurat, tak ada rasa nak tegur, tidak ada rasa nak bimbing, tak rasa nak sihat, tidak jadi apa. Sebab inilah kesan daripada ittiba'ul hawa yang menyebabkan hati kita rasa tak rasa apa-apa. Kata orang pendakwah, kata apa, mati apa ni, rasa ni, mati perasaan ini, mati sensitif terhadap agama ni lebih bahaya daripada mati pucuk lagi. Ini orang kata, orang mati pucuk habis tak pomo dia cari. Betul tak? Mana ada lagi? Mana ubat ada? Sanggup beli beratus-ratus. Tapi mati perasaan, tengok orang buat mungkar maksiat, tak jadi apa. Nah, ini kita kata bahaya. Itu yang keempat, mana cukup berat. Allahu Akbar. Yang kelima, al-ibtida' fi dinillah, melakukan benda-benda bid'ah, rekaan-rekaan dalam ibadat. Allahu Akbar. Manusia yang sentiasa mengikut hawa nafsunya pada umumnya tidak reda dan rela terhadap manhaj yang Allah gariskan kepada manusia. Kita tak akan suka. Hak ni hak Nabi ajar ni.
Hak ni Allah Ta'ala suruh ni, eh berlaku. Oleh kerana itu kerap sekali dirinya melakukan bid'ah dengan membuat satu manhaj tandingan yang hanya sesuai dengan selera nafsu dan syahwatnya. Hamad bin Salamah, seorang ulama, dia kata apa? Meriwayatkan bahawa dia telah diberitahu oleh seorang tua dari kaum Rafidah, orang Syiah yang sudah bertaubat. Orang Syiah kata apa? Dahulu jika kami berkumpul dan menghendaki sesuatu, maka aku jadikan hal itu sebagai hadis. Subhanallahil azim. Bila dia nak benda, dia rekod hadis lalu. Hari ni cerita ni timbul tak timbul? Timbul. Dengar aje buka radio tengok. Allah, ini makanan sunnah. Makanan sunnah tu kok jajar, tu kok mahal sepapa. Makanan patuah, makanan sunnah ni murah sebab nak suruh orang beramal. Kita makanan sunnah, pakaian sunnah, beli mahal-mahal tak apa. Tapi amalan sunnah yang Nabi kita ajar tak payah beli, tak saya buat. Apa? Sembahyang sunat yang waris pada Nabi, tak semangat nak buat. Baca selawat yang Nabi kita ajar, tak semangat. Kalau nak selawat juga kena bawa apa ni, kompang, duk katok habis. Bising satu kapur, gerugang-gerugang nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi pernah selawat panggil duk katok kompang lah? Ada. Hari ni kalau nak selawat, masjid berselawat. Oh, mari. Siap nyala, saya pergi satu masjid, macam satu konsep pertunjukan. Besar petah dalam masjid. Duk katok gendal tu siapa pagi, siapa sampai tengah malam. Subhanallahil azim. Ini semua ni bid'ah-bid'ah, rekaan-rekaan yang mari. Kalau nak selawat senyap-senyap gini, tak mau, tak semangat, tapi nak buat apa ni, acara-acara yang besar. Bid'ah ialah satu kesesatan dan semua serta akan berakhir di neraka sebagaimana dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Ini ayat ini panjang, kita kena bincang dengan tajuknya khusus barulah dia jelas. Cumanya salah satu daripada sebab dia, kesan daripada dia ikut hawa nafsu ni, iaitulah ittiba'ul hawa, dia akan pergi kepada rekaan dalam ibadat. Ai tak sedap ai bahasa jenis baca selawat sama-sama gini. Lepas tu kita kena panggil orang bergendal, melompat, menari baru sedap. Menari setengah-setengah tempat tu. Apa dia selawat menari, apa dia zikir menari, tak ada Nabi kita ajar sedemikian. Oleh sebab itu segala bentuk bid'ah hendaknya harus dijauhi, segala apalagi bid'ah yang sama sekali menyimpang dari ajaran yang Allah Taala ajar. Yang keenam, at-takhabbut wa adamul hidayah, tidak memperoleh dan mendapat petunjuk jalan yang lurus dari Allah Azza wa Jalla. Nak jalan lurus macam mana? Dia ikut hawa nafsu dia. Yang ketujuh, menyesatkan orang lain dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dia sesat, menyesatkan orang lain. Yang ke-8, kelak mereka akan dimasuk dalam neraka jahanam. Ini dalam sudut kita serah kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka tak bertaubat masih lagi dengan perbuatan yang tersebut, maka dia akan pergi ke sana. Itu kesan ikut hawa nafsu kepada seorang. Kemudian kesan terhadap jamaah ataupun gerak amal islami, kerja-kerja islam ini, apa dia kesan dia? Yang pertama, kurangnya pendukung terhadap amal islami yang tengah dilakukan. Orang akan lari daripada kerja kita. Yang kedua, terpecahnya kesatuan dan persatuan. Persatuan kita ni akan pecah kerana masing-masing ikut nafsu sendiri, tak mau ikut jemaah. Yang ketiga, terhalang pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling kita takut, al-hirman minal awni wa ta'id. Kemudian yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah ilaj ittiba'ul hawa. Bagaimana nak mengatasi sikap ikut hawa nafsu ini? Ada 10 perkara. Yang pertama, sentiasa mengingati kesan-kesan buruk yang dapat terjadi kerana mengikut hawa nafsu. Ingat, ikut hawa nafsu ini kesan dia sama ada kepada diri sendiri, kepada gerak kerja yang kita buat, dan kepada Islam dalam masyarakat kita, hasil daripada itu. Yang kedua, memutuskan persahabatan, putuskan kawan kita dengan pengikut hawa nafsu, kemudian menggabungkan diri kita dengan orang-orang yang baik, dalam orang-orang yang istiqamah dengan ilmu, dengan masjid, dengan gerak-gerak kerja Islam yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengenali Allah dengan penuh ma'rifah agar mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, memberikan nasihat terhadap para pengikut hawa nafsu. Kita khija orang-orang tak patuh syariah ni, kita tolong dia. Yang kelima, mengambil pengajaran daripada mereka yang telah menjadi mangsa pengikut hawa nafsu. Tengok orang tu, Masya Allah, dulunya macam ni, hari ni apa jadi? La ilaha illallah. Satu buku yang saya sedang buat ulasan, nama dia Musyahadat Tabib, penyaksian seorang doktor. Tuan-tuan boleh tengok buku ni atau tengok rakaman kita.
Bagaimana cerita dalam ni semuanya cerita orang mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Semuanya orang ni sama ada dia ni kuat zikir, banyak mengingati Allah Azza wa Jalla, banyak hatinya baik, tidak dendam kepada orang. Lidahnya tak basah dengan mengumpat. Orang ni diberi contoh husnul khatimah. Sangat menarik pada jemaah. Tapi kita tak sempat hari ini, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman ataupun beli buku ini yang sudah ada terjemahan dia. Jadi kita ambil pengajaran orang-orang yang su'ul khatimah, banyak lagi cerita-cerita lain. Yang keenam, mempelajari dan menelaah kisah para salihin. Nah, beli kitab-kitab orang soleh macam kitab ini dan lain-lain kitab, tapi kena ambil yang betul-betul, jangan yang melampau. Orang soleh yang ditulis oleh para ulama yang buat kajian betul, tapi jangan ambil buku-buku yang melampau. Macam contohnya bila baca buku Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani masyhur seorang ulama, tokoh, wali min awliya'illah salihin. Tapi kalau baca buku yang ditulis oleh tak tahu siapa, melampau sangat. Sahabat Abdul Qadir Jilani boleh ambil kain serban dia, boleh lontar malakul maut. Wah, ini pelik sangat. Jadi kita nak akhlak dia, kita nak kepribadian dia. Abdullah Mubarak, bagaimana dia ni? Seorang mujahid, setahun pergi haji, setahun pergi berjihad. Ini orang hebat. Imam Syafi'i, bagaimana kewarakan dia, bagaimana ilmu dia, baca. Imam Nawawi, macam mana? Berapa tahu Imam Nawawi tak tidur atas bantal contohnya, kerana mengejar ilmu. Tak tidur atas bantal, tidur atas lengan begini. Kenapa kita nak? Baca cerita Sultan Ulama Izzuddin Abdussalam, orang yang tokoh yang sangat hebat, menentang kemungkaran, berlawan dengan kerajaan yang tidak adil pada zaman dia. Lawan. Sampai dia dipecat jawatan, masuk dalam penjara. Jadi orang-orang macam ni perlu kita buat. Kalau tuan-tuan nak bacalah untuk orang muda-muda ni, tengok dalam Blog Abu Anas, tajuk dia akhlak orang yang berjiwa besar. Cuba baca. Akhlak orang yang berjiwa besar ni, orang ni tak takut, tegas dan ikhlas dalam perjuangan. Nak tiga. Ada orang ni tak takut, tapi repuh tak tukalu, tak mahu kita. Ada orang ni penakut sangat, pun tak mahu juga. Jadi kita nak orang yang memang jelas kedudukannya. Yang ketujuh, berwaspada dengan kehidupan dunia. Dunia kita kena ambil sebab kita duduk atas dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan sampai peringkat dunia segala-galanya. Yang kelapan, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini kena sentiasa bangun bermunajat pada waktu malam, pada waktu siang, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, berusaha melawan hawa nafsu. Yang kesepuluh, meyakini bahawa kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan dan kemenangan itu hanya dapat dicapai dengan mengikut syariat Allah dan bukan dengan sikap mengikuti keinginan dan kesukaan hati, ikut hawa nafsu, menjadi pengampu kepada pemerintah yang zalim, mengampu kepada pemimpin-pemimpin yang ikut hawa nafsu. Lah, kebahagiaan kita duduk di mana? Apabila kita bergantung dengan Allah, melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla atas muka dunia ini. Inilah penyakit yang kesembilan, penyakit hawa nafsu. Kita sudah tahu dah sebab-sebab dia dan kesan dia dan 10 cara untuk mengubatinya, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan beri kepada kita jalan yang selamat. Kita akan sambung lagi dalam penyakit yang seterusnya, insya-Allah, dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.